Saksi ahli digital forensik membuka rekaman CCTV dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua siang tadi. Namun dalam rekaman CCTV itu Sambo tidak menggunakan sarung tangan seperti keterangan Richard Eliezer sebelumnya. Ahli digital forensik hari ini memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Dalam sidang, saksi ahli memutar rekaman CCTV di hadapan majelis hakim dan seluruh pengunjung sidang. Namun, dalam rekaman, Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan saat menuju TKP pembunuhan. Hal ini pun menuai keriuhan kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa fakta yang terlihat di dalam rekaman video tidak sesuai dengan keterangan Richard Eliezer yang sebelumnya mengatakan Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan saat datang ke rumah dinas Duren 3. Ahli, agar lebih jelas proses yang akan ahli lakukan ini, mungkin ahli bisa menerangkan dulu objek apa yang akan ahli proses, apa proses yang ahli lakukan, dan